senang, gembira, semangat, dan sangat antusias. Itulah yang menggambarkan suasana Center Feeding and Learning Center Kai Bawah ketika kegiatan belajar di sekolah kembali dibuka. Anak-anak yang tadinya hanya belajar di rumah saat pandemi, sekarang sudah bisa kembali ke sekolah dan bertemu teman-teman satu dengan yang lain. Membersihkan lingkungan sekolah, mengatur kembali ruangan kelas, merupakan aktivitas awal ketika anak-anak kembali datang ke sekolah. Hal itu membuat mereka jadi lebih siap dan antusias untuk kembali memulai kegiatan belajar di sekolah. Ketika kami mencoba kembali mengingatkan pelajaran yang sudah pernah diajarkan, banyak dari mereka yang hanya diam, dan tak sedikit juga yang tertawa, karena mereka sudah lupa apa yang dulu pernah diajarkan seiring aktivitas belajar saat pandemi sangat terbatas. Memulai kembali rutinitas tatap muka bersama anak-anak, kami membuat materi ajar yang lebih praktis untuk mereka belajar, sehingga bisa dipraktikkan langsung di luar kelas. Berharap mereka lebih cepat memahami apa yang sedang kami ajarkan. Memang kelihatan berat dan sulit karena seperti memulai kembali dari awal. Namun kami tidak menyerah dan terus berusaha membuat materi yang lebih kreatif. Demi mereka yang sangat terbatas akan akses dan fasilitas belajar, namun haus dan rindu ingin belajar dan diajar lebih banyak demi masa depan mereka. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan kita semua, dan dalam hati kita boleh berkata, tak sia-sia waktu dan kesempatan selama berada di FLC Kai Bawah, Halmahera Utara, untuk mengajar, melatih, dan mendidik mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Kai Bawah, Halmahera Utara. Helping people live a better life.